Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini kembali lagi bersama saya guys. Kali ini saya ada sebuah akun kontrol bekas nih guys. Nah, dan kita ambil sebuah potensionya guys. Nah, seperti ini ya teman-teman. Untuk selanjutnya seperti biasa guys, kita kasih sebuah timah ya biar kita gampang di sini tuh ngempelin sesuatu ya. Nah, seperti ini guys. Untuk selanjutnya kalian siapkan sebuah elko 100 UF 50 volt ya. Yang sebelah kiri itu negatif dan yang tengah itu positifnya guys. Oke, seperti ini guys. Tinggal kita tempelkan saja di sini guys, oke. Oke, teman-teman, untuk selanjutnya ini saya rapikan dulu ya seperti ini agak bengkok juga. Terus untuk berikutnya saya pasang sebuah kabel negatif di sini ya teman-teman. Seperti ini guys. Pokoknya ini mantap banget guys. Ini mantap banget ya. Untuk di rumah pokoknya. Dan untuk di tengah ini saya akan pasang kabel lagi sebuah kutub positifnya guys. Oke, seperti ini. Emang mantap nih guys. Ini baru setengah jadi nih guys. Dan ini siapkan sebuah kabel USB seperti ini, teman-teman. Dan kutub positifnya kita pasang di sini guys, di nomor 1 ya. Dan kutub negatifnya kita beraduin di sini guys. Nah, dari yang tadi dia menumpuk di situ guys. Oke, seperti ini guys. Dan ini udah jadi guys, teman-teman ya. Nah, ini setengah jadi guys. Tinggal kita lanjut, teman-teman. Oke. Nah, ini ada sebuah lampu LED ya, lampu LED 6 volt ya, 6 volt guys. Ini 6 volt sampai 12 volt kuat nih, teman-teman. Nah, untuk yang pertama kita pasang kutub positifnya dulu guys di sini. Jangan sampai terbalik, guys. Ini positifnya kita pasang di sini guys. Seperti biasa kita pakai heat ring ya biar enggak konslet ya, biar enggak beradu guys ya. Seperti ini guys, mantap pokoknya. Nah, terus kita bakar. Oke, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang udah gabung, yang baru gabung silahkan like dan subscribe channel Gandul Teknisi ya, teman-teman. Oke guys, lanjut ya. Ini saya pasang sebuah kutub negatifnya di sini, teman-teman. Ini enggak saya kasih heat ring ya. Biar enak ya. Soalnya ini cuma buat tutor aja ya teman-teman. Nanti selanjutnya ini saya rapikan juga nih teman-teman. Saya pakai heat ring ya. Nah, dan ini saya pakai casan HP 5 volt ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat nih hasilnya teman-teman. Seperti ini guys. Oke, kita colokkan dulu ya. Crot. Nah, ini udah enak ya. Kalau udah masuk enak guys. Oke. Nah, ini tinggal putar aja sini guys. Nah, ini kita tinggal putar segini terus pelan-pelan. Ini harusnya ya, ini saya pakai 20 kilo, seharusnya tuh 500 atau 50 kilo, 100 kilo lebih bagus ya teman-teman. Nah, jadi kan seperti ini guys. Nah, bisa diatur guys, ini buat di kamar keren banget ya, dan keren bisa irit juga ya. 5 volt tapi terangnya wow, mantap guys, pokoknya mantap ya tuh. Jadi kita bisa menyesuaikan ya keinginan kita sendiri di kamar atau di lampu ya. Ini terang banget guys, ini terang banget, pokoknya mantap ya. Ini belum sepulan, wow, keren kan, mantap guys, pokoknya ini mantap banget ya. Mantap pokoknya, luar biasa guys. Oke, cuma cukup barang bekas kita bisa hasilkan seperti ini guys. Oke, tuh wow, keren. Oke guys, kalian bisa praktekkan ya di rumah, ini sangat mudah banget, cuma cukup pakai casan HP aja buat di rumah atau di kamar, maksudnya di rumah tuh di internet itu mantap banget guys ya. Ini terang banget, bisa diatur guys, apalagi di kamar mantap pokoknya. Oke teman-teman, untuk pertemuan kali ini sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, see you next video guys.